Halo guys, kembali lagi bersama saya Mr. Guys. Kali ini guys, kita akan meliput artis dari Elta Record. Siapa dia? Yaitu Elsa Pitaloka guys. Ternyata Mr. Guys-nya dapat bocoran guys. Kali ini Elsa Pitaloka lagi dubbing vokal di studio Bang Diki Rian Diva Produksi. Anda penasaran? Yuk buruan ikut Mr. Guys. Halo, assalamualaikum Kak Elsa. Waalaikumsalam. Iya, Kak Elsa lagi apa nih? Lagi duduk. No. Maksud Mr. Guest kan Kak Elsa lagi studio nih. Oh iya, lagi dubbing, Mas. Oh, lagi dubbing. Ya, Bang Mister. No. Mister Guest dong. Mister Guest dong ya. Ini masuk YouTube atau masuk album kaset? Masuk album. Oh, bukan masuk YouTube. Oh, masuk YouTube ya. Kalau boleh tahu Mr. Guest nih, masuk YouTube Kak Elsa sendiri atau masuk ke channel lain? Ada yang masuk channel Elta, ya. Ada yang masuk channel Elsa. Oh, berarti dua ya channel? Berarti dua channelnya. Dua sekali masuk ya. Mr. Guest. Ini kebetulan Mr. Guest lewat nih. Kebetulan ada bocoran Kak Elsanya lagi take vokal, makanya Mr. Guest liput. Oh gitu. Ini selain berita dari mana nih Bang? Ini bukan berita. Oh. Mr. Guest kan tukang vlog. Oh gitu ya. No. Ini selain ini nanti Kak Elsa ada nggak bikin bikin album atau yang lain gitu? Oh ada Bang Guest. Oh, ada. Ini jingkrinya masih tetap Malaysia ya? Iya. Masih tetap Selorok ya? Ada Selorok Malaysia, Minang juga ada. Ini banyak nih permintaan nih. Bang Mister Guys, ini kapan nih liput saya nih kebetulan? Kebetulan kita bersua di sini. Ya, bersua dengan Mister Guys. Iya, senang Elsa. Senang sekali. Ini ada nggak? Kak Elsa kan udah banyak nih. Fan-fannya. Oh, iya. Elsa apa nama channelnya? Kalau boleh tahu. Ya, Elsa Pitaloka. Jadi yang ini Bang Guest channelnya. yang ini. Oke. Okay. Di subscribe ya. Tolong dibantu ya. Ini channel Kak Elsa langsung. Ya, ini yang original. Ini yang original. Real. Nggak ada yang KW ini. Ini yang asli dari artisnya Elsa. Langsung. Elsa. Okay. Halo teman-teman yang lagi nungguin Elsa. Oh sekarang lagi buat apa, lagi konten apa, jangan lupa pantengin terus YouTube-nya Elsa yang tadi, yang real. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, oke? Namanya Mr. Guest. Mr. Guest, YouTube Mr. Guest gimana? Sukiman Kaset Official juga. Ya, Sukiman Kaset Official. Nah, itu jangan lupa ditonton terus karena bakalan ada surprise lagi ya Bang Mr. Guest. Iya. Ini banyak lagi pertanyaan buat Kak Elsa nih. Yeah. Apa itu Bang Mr. Guest? Awal mula Kak Elsa berkarir dari umur berapa? Jadi gini, Bang Elsa manggilnya Bang aja ya. Iya, Bang aja.
Bang apa? Abang beca. No 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 no. Abang Mr. Guess aja. Iya, Abang Mr. Guess itu terlalu panjang, Bang. Oh, Mr. Guess aja. Mr. Guess aja lah ya. Jadi, Elsa itu mulai bisa menyanyi itu dari umur 4 tahun. Wah, ternyata umur 4 tahun, guys. Iya, umur 4 tahun. Kak Elsanya udah bernyanyi. Iya. Jadi, mulai lomba nyanyi atau festival itu sejak kelas 2 SD. Sampai kelas 3 SMP. Oh gitu ya. Jadi kalau boleh tahu Mr. Guess nih guru besarnya siapa nih? Guru penata vokal. Oh, kalau guru besarnya itu Abang Elsa. Oh, abangnya langsung siapa? Iya, itu ada dua orang, Bang Mr. Guess. Yang pertama itu Bang Hari Parintang. Oh, Hari Parintang. Oh, Hari Parintang tuh juga cukup terkenal, guys. Iya. Jadi yang kedua itu Romy Hendrik namanya. Oh, Romy Hendrik. Berarti dua gurunya ya? Dua gurunya. Ah. Ini kan Mr. Guess udah lama juga tahu nih dengan Kak Elsa tahu kak. Ini kalau nggak salah Kak Elsa mula-mula pertama awal berkarir kalau nggak salah lagu Minang ya? Iya lagu Minang Bang Mr. Guess. Oh lagu Minang ya? Itu judulnya Babuang Candu Saro. Oh Babuang Candu Saro. Bagus juga ya ciptaan lagunya. Itu ciptaan Abang Hari Perintang langsung ya? Iya kalau bahasa Indonesia itu dibuang canda sarap ya. No 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 no. Kalau nggak salah nih, Kak Elsanya juga pernah duet sama Bang Thomas Arya ya? Oh pernah Bang. Di album sama. Apa aja? Di album yang pertama. Itu Elsa lupa judulnya Bang. Oh lupa. Iya. Kalau nggak salah Abang Prasangka ya? Ah iya. Sekali. Iya lah Mr. Guess kan selalu nonton iya. Konten-konten Kak Elsa Italokanya. Iya. Terima kasih Bang Mr. Guess. Ini setelah ini Kak Elsanya rencananya mau kemana lagi nih? Setelah tek vokal? Setelah tek vokal pulang. Oh pulang, pulang kemana? Pulang ke Bukit Tinggi. Oh Bukit Tinggi, ternyata guys Kak Elsanya orang Bukit Tinggi guys ya. Nanti kalau fan-fan Kak Elsa mau mampir, ternyata Kak Elsanya di Bukit Tinggi guys. Bukit Tinggi guys, Bukit Tinggi guys. No 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 no. Tinggi. Keren sekali ya Bang. Iya, keren sekali. Bahasanya Indomie. Apa itu? Enggak apa-apa kan. Terus apalagi nih tentangnya Bang Guess? Banyak yang mau ditanya sebenarnya nih. Iya, tanyakan saja lah. Ini banyak nih fan-fan Kak Elsa bertanya, Bang, Kak Elsanya masih gadis atau udah punya suami? Sudah janda gitu. No 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 no. Ditanya sama fan kan, masih gadis atau udah punya suami? Oh, masih gadis dong. Oh, ternyata Kak Elsanya masih gadis. Ya, masih. Yang iya. Mau mendaftar enggak bisa lagi. Mungkin udah Kak Elsanya udah punya. Udah tutup pendaftaran. Udah tutup pendaftaran. No. Ini album yang sekarang ini enggak ada nih. Rencana duet sama ada Bang. Jadi sebelum Elsa dubbing yang sekarang ya. Itu Elsa ada album yang bakalan keluar Bang lagi. Itu solo Slorok. Slorok Malaysia sama duet Minang sama Bang Ari. Ternyata Kak Elsanya mau duet sama kakaknya sendiri ya. Ari Parintang loh.
Hari Perintang duetnya udah pakai jilbab. Hari Perintang nih juga artis terkenal loh. Viral juga. Iya. Gitu. No. Suka duka kayak Elsa selama bernyanyi ada nggak? Oh, jelas ada dong Bang Ges. Oh ada. Jadi sukanya itu ya banyak pengalaman yang Elsa dapatkan dari senior tentunya. Ilmu-ilmu Elsa tentang vokal terus bertambah dengan bertambahnya juga orang yang baru Elsa kenal gitu. Amin. Mudah-mudahan selalu begitu guys. Ternyata rasanya cantik juga rendah hati loh guys. Dukanya? Hah? Dukanya? Dukanya? Ya, kalau dukanya pas tampil itu Bang Ges. Oh, ternyata Elsa Pitaloka kalau dia tampil dia sering grogi. Sering grogi, guys. Jadi, kalau pas tampil itu kendalanya ya di sound system-nya. Gitu. Atau kadang di kondisi fisik kita kan. Iya. Di kondisi kesehatan itu yang paling utama, soalnya instrumennya kan vokal sendiri gitu. Oh gitu. Iya. Jadi keluarannya harus staminanya harus fit gitu. Kalau mau keluarannya bagus itu kondisi kita harus fit dulu. Ini ada lagi nih tanya. Kemarin kan kayak rasanya ada show di Surabaya di warehouse. Gimana pendapat Kak Elsa pas kakak duet sama Bang Thomas, grogi nggak? Ya awalnya sih emang grogi Bang Ges Bang Mister Ges. Jadi awalnya emang grogi karena itu Elsa kali pertama tampil di club gitu Bang Ges. Oh gitu. Jadi ya grogi lah gitu. Grogi kan? Lantaran orang banyak ya? Bukan, lantaran pertama kali tampil di klub gitu. Oh gitu. Tempatnya aja. Ternyata Kelsanya bukan takut sama orang banyak, guys. Ternyata dia baru pertama tampil. Oh di gitu. Di klub ya. Di klub, guys. Baru pertama menginjakkan kaki. Kedepannya Kelsa ada nggak untuk ke warehouse lagi ke Surabaya? Ada ya, insya Allah ya, Bang Mister Ges. Karena kan sekarang nih lagi ada virus corona nih. Iya. Jadi mungkin di waktu yang agak lama gitu Bang Ges. Sampai coronanya menunggu hilang dulu. Nantikan Kak Elsa di Surabaya lagi. Insya Allah, doain ya. Banyak nih pertanyaan buat Kak Elsa lagi nih. Ini kalau nggak salah nih, Kak Elsanya kalau nggak salah punya saudara berapa beradik? Jadi Elsa bersaudara itu 9, ada 9 Bang. Oh 9 wow. Guys, banyak kira-kira guys. Kira-kira kalah Mister Guest cuma bertujuh guys. Ternyata Elsa Pitaloka 9 ya, orang. Kalau Bang Hari Perintang itu anak yang nomor 7. Sedangkan Elsa anak 9, anak terakhir. Oh 9 yang terakhir yang bungsu nggak beradik lagi ya. Begitu Bang Guest. Oh ternyata 9 Kak Elsanya beradik kakak ya? Iya 9 orang. Terus orang tuanya cuma tinggal mama kan. Papa udah gak ada. Ternyata Elsa dibantu oleh mamanya guys. Mamanya kalau gak salah mamanya langsung nih produsernya Pimpro manajernya. Kalau gak salah No. Udah makan Bang Ges nih, kok bicaranya agak apa gitu ya? Ini Mister Ges kebetulan agak sariawan. Oh agak sariawan. No. Ini terima kasih Kak Elsa udah meluangkan waktunya ya, buat Mister Ges. Mister Ges udah terima kasih banyak. Terima kasih atas atas kesempatan yang Kak Elsa berikan. Ini guys, ternyata
apa yang Pen minta nih udah tercapai. Udah tercapai sama Mr. Guest. Iya. Ah, nih Mr. Guest mau minta terima kasih nih sama Kak Elsa. Terima kasih kembali. Oke, makasih waktunya Kak Elsa. Ya. Oke, bye-bye. Bye-bye.